Puluhan warga Dusun Nangtung, Desa Cierang di Sumedang, Jawa Barat masih mengungsi. Lokasi longsor berada tidak jauh dari jalan raya kawasan Cadas Pangeran. Pasca longsor, warga 1 RT di Dusun Nangtung, Desa Cierang di Sumedang, Jawa Barat memilih mengungsi. Rumah warga nampak terlihat sepi pasca longsor. 69 jiwa dari 22 kakak warga masih trauma. Hari ini kita harus hati-hati, nggak boleh tidur di sini gitu kalau malam. Iya, kalau udah ada kabar kira-kiranya yang kemarin longsor aman, boleh di sini lagi. Warga terus memantau titik longsor karena masih dalam kondisi rawan. Lokasi longsor yang tak jauh dari jalan raya kawasan Cadas Pangeran menjadi tontonan warga yang melintas. Dari mana, Pak? Dari media sosial, Pak. Penasaran lewat sini aja gitu. Sengaja ya, Pak? Iya. Kondisi ini tentunya sangat berbahaya jika terjadi longsor susulan. Warga dan pengendara diminta berhati-hati melintasi kawasan Cadas Pangeran, terutama di saat hujan deras. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFA, iNews, melaporkan.